Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman menambahkan deklarasi bersama akan segera dibahas PKS, Nasdem, Demokrat, dan Anies Baswedan sebagai bakal capres. Sohibul Iman memastikan hubungan Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat sudah sangat solid. Ya mungkin pembicaraan itu akan ada, tetapi kan penentuan deklarasi bersama itu kan harus bersama-sama. Ya, nanti kita akan upayakan ada pertemuan bersama, empat pihak, tiga partai sama capres. Nah di situ kita akan membicarakan kapan deklarasi, ya, jadi bukan hari ini. Walaupun ada disinggung-singgung hari ini, ya itu ini aja pemanasan aja.